setelah kita daftar gratis ya di web toko online Bokoroko online itu, kemudian kita harus melakukan aktivasi ya. Untuk melakukan aktivasi, silakan Anda klik pojok kanan atas ada garis 3, kemudian klik produk. Nah, untuk pengaktifan itu kita harus melakukan dua kali pembelian ya. Yang pertama adalah starter pack 1 dan yang kedua adalah starter pack 2. Kita klik starter pack 1. Kemudian kita pilih mau kaos yang mana. Contohnya warna hitam. Kemudian kita pilih ukurannya. Contohnya ukuran XL. Setelah itu kita klik add to cart. Nah, kemudian kita lakukan pembayaran ya. Di bagian bawah di keranjang itu ada angka 1, biasanya itu Anda klik. Nah, kemudian kita lihat atau klik view cart. Setelah itu kita klik check out now. Kita tunggu prosesnya. Nah, kemudian kita pilih mau melakukan pembayaran lewat apa? Apakah bank transfer atau e-wallet atau Visa? Contohnya adalah bank transfer. Kita centang yang bank transfer, geser ke bawah, kemudian klik use promo code. Setelah itu, Anda klik place order. Nah, maka akan ada perintah transfer ya. Di sini Anda pilih metode pembayaran, Anda pilih bank, ada bank BCA, BRI, Permata, JIMP, Mandiri, BNI, dan lain-lain. Contohnya kita klik BCA. Nah, kita tinggal transfer ke virtual account ini. Setelah kita melakukan transfer, kita kembali lagi untuk melakukan pembelian yang starter pack 2 ya. Sama seperti tadi, klik di pojok kanan atas ada garis 3 itu, pilih produk, kemudian sekarang pilih yang starter pack 2. Kemudian Anda klik sepatunya. Sama seperti tadi, pilih ukurannya, contohnya 42, kemudian pilih add to cart. Kemudian bagian bawah di keranjang Anda klik, kemudian klik view cart. Kemudian check out now. Klik lagi check out now. Kemudian sama seperti tadi, pilih pembayaran, contoh bank transfer. Kemudian klik use promo code. Setelah itu Anda klik place order. Nah, maka akan muncul rekening tujuan transfer ya seperti tadi. Klik metode pembayaran, pilih bank yang mau digunakan, contohnya BCA. Nah, Anda tinggal transfer ke virtual account BCA ini. Setelah Anda melakukan transfer, Anda silakan tunggu ya untuk mengaktifkan akunnya. Demikian cara melakukan pengaktifan akun di Bokoroko Online.